Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Sofian Hadi. Saat ini saya sedang berada di stasiun Tasikmalaya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Tasikmalaya menuju Malang menggunakan kereta api Malabar pagi. Sekarang jam 12 tepat ya, kurang sedikit lah ya. Kereta api Malabar akan tiba di stasiun Tasikmalaya pada jam 12 lewat 35 menit ya, sekitar segitu. Kemudian akan diberangkatkan kembali dari stasiun Tasikmalaya pada jam 12 lebih 40 menit. Masih ada waktu sekitar setengah jam lebih ya. Nah, bagaimana keseruan perjalanan saya? Tonton videonya sampai selesai ya. Harga tiket kereta api Malabar yang saya bayarkan untuk kelas ekonomi premium dari Tasikmalaya menuju Malang sebesar Rp300.000. Sedangkan untuk harga di kelas eksekutif sebesar Rp525.000. Nah, sekarang saya sudah boarding ya. Tinggal menunggu keretanya di ruang tunggu. Kereta api Malabar merupakan kereta api yang menghubungkan kota Bandung dengan kota Malang, melayani kelas eksekutif dan ekonomi premium ya. Dari Bandung menuju Malang hanya ada kereta api Malabar saja ya, tidak ada kereta api yang lain. Tapi di tahun 2024 ini PT KAI menghadirkan kereta api Malabar versi pagi ya. Jadi yang sebelumnya kan hanya versi perjalanan malam saja. Jadi sekarang pelanggan diberikan pilihan, tersedia keberangkatan pagi ya. Nah, tapi dulu sebelum era Gapeka 2023, kereta api Malabar itu merupakan kereta api campur sari ya, karena membawa kelas yang paling lengkap, diantaranya kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Namun setelah Gapeka tahun 2023 diberlakukan, kelas bisnis di kereta api Malabar dihapuskan. Ya, menurut saya sayang banget ya, karena kelas bisnis itu merupakan kelas yang langka. Nah, nanti kereta api Malabar akan bersilang dengan kereta api Lodaya di stasiun Tasikmalaya. Kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Bandung. Jadi yang pertama masuk itu di jalur 2 adalah kereta api Lodaya ya, dari Solo menuju ke arah Bandung. Kemudian jadi, nanti Lodaya menunggu kedatangan kereta api Malabar di jalur 2. Lalu Malabar dari Bandung yang menuju Malang itu masuk di jalur 1 nih di sini. Jadi momennya bersilang ya di stasiun Tasikmalaya. Ya, sekarang sudah jam 12 lewat 20 menit. Sebentar lagi kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung akan memasuki stasiun Tasikmalaya di jalur 2. Penumpang kereta api Lodaya supaya mempersiapkan diri. Sebelum meninggalkan tempat periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di area stasiun. Jalur 2 dari arah timur akan masuk kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan akhir Bandung. Kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung akan segera tiba di stasiun Tasikmalaya.
Lodaya akan masuk di jalur 2 ya teman-teman. Wah, penumpang yang ke arah Bandung banyak juga ya. Banyak dari Solo balapannya, dari arah Jogjanya nih sedikit ya penumpangnya. Kosong soalnya. Selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Lodaya. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, periksa dan teliti kembali barang barang Anda yang berdua. Kereta api Lodaya tujuan akhir Bandung siap diberangkatkan. Perusahaan penumpang yang kemungkinan masih berada di dalam, kami persilakan untuk segera naik. Kemudian supaya mempersiapkan diri. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan Kereta Api Lodaya Bandung, ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Kereta api Malabar segera memasuki jalur 1 stasiun Tasikmalaya. Nah, sudah ada ya keretanya. Tempat duduk saya ada di Premium 2, nomor kursi 18B. Wah, kebagian jalan mundur nih. Keretanya sudah diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya. Penumpangnya terbilang lengang ya. Ya, apalagi selama bulan puasa seperti ini kan penumpangnya belum terlalu banyak ya. Nanti ketika mudik, nah itu pasti akan banyak penumpangnya. Thank you.
ekonomi premium, ruang kakinya cukup luas ya untuk saya pribadi. Kemudian ada tempat penyimpanan barang. Disediakan kantong plastik juga. Nah, di sini ada meja kecil untuk menaruh botol minuman atau juga bisa naruh HP. Di bawahnya ada dua colokan listrik. Untuk tuas reclining seat ada di samping sini ya. Kemudian ada tirai. Kalau mau dibuka tinggal tarik bawa sedikit, maka akan ke atas dengan sendirinya. Di atasnya ada monitor dan juga rak bagasi ya. Selama 10 jam ke depan bersama kereta api Malabar di kelas ekonomi premium. Oh iya, lupa di sini juga ada armrest ya. Toilet di kereta ekonomi premium terdapat di salah satu ujung kereta ya. Sebelah sini ada toilet pria dengan warna biru, sedangkan toilet perempuan berada di sebelah sana ya, ditandai dengan warna pink. Premium ini toiletnya lumayan sempit ya. Ada air mengalir dengan normal. Di bawah ada tempat sampah, ada tisu. Ini dispenser sabun. Ada pengharum ruangan ya. Ini tombol flush untuk membilas kloset. Ada jet shower. Ada pegangan. Di sini ada gantungan ya. Namun anehnya di toilet pria ini malah menggunakan kloset jongkok, sedangkan di toilet perempuan itu menggunakan kloset duduk. Ya, nggak adil sih ya menurut saya. Ini adalah peta rute perjalanan kereta api Malabar. Pemberhentiannya cukup banyak ya. Keberangkatan dari stasiun Bandung, berhenti di Kiara Condong, Cipendei, Tasikmalaya, Banjar, Sidareja, Gandrungmangu, Maos, kemudian Lekroya, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, sampai dengan stasiun Malang ya. Penumpang yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar mempersiapkan diri. Periksa barang-barang Anda yang sampai tertinggal maupun tertukar di dalam kereta api. Stasiun Banjar. Terima kasih. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Malabar. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, pintu keluar tersedia di sebelah kanan dari arah kereta api. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda agar jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam kereta. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Kereta api Malabar telah tiba di stasiun Banjar. Stasiun Banjar merupakan ujung timur Daop 2 Bandung ya. Jadi di sini terjadi pergantian kru kereta seperti pergantian masinis dan kondektur. Berhentinya cukup lama ya, dan juga diisi air untuk tangki di toilet. Mohon perhatian jalur 1 dari arah timur. Satu arah timur akan segera masuk kereta api Kutojaya Selatan.
dari stasiun Kutoarjo untuk tujuan stasiun Kiara Condong. Hati-hati jalur 1 dari arah timur. Satu arah timur akan segera masuk kereta api Kuto Jaya Selatan. Dari stasiun Kutoarjo untuk tujuan stasiun Kiara Condong. Setelah kereta api Kuto Jaya Selatan masuk di jalur 1, dari jalur 2 kereta api Malabar untuk tujuan stasiun Malang persiapan untuk berangkat. Bagi penumpang kereta api Malabar yang masih berada di luar rangkaian, kami persilakan untuk segera naik. Di Malabar tujuan Bandung berarti sekitar 6 menit. Terima kasih. Kereta api Malabar berhenti di stasiun Cipari untuk menunggu bersilang dengan kereta api Malabar yang dari arah Malang tujuan akhir Bandung. Sekarang jam 13 lewat 47 menit ya. Lampu sinyal hijau sudah menyala, jadi tidak lama lagi kereta api Malabar dari arah Malang tujuan Bandung akan segera melintas di stasiun Cipari. Jam 14 lewat 10 menit, kereta api Malabar telah tiba di stasiun Gandrung Mangun. Di sini berhenti secara normal ya, untuk naik dan turun penumpang. Tapi di sini pula dijadwalkan untuk bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari arah Surabaya menuju Bandung.
Sesaat lagi kereta api Argo Wilis dari Surabaya menuju Bandung akan segera melintas langsung di stasiun Gandrung Mangun. Stasiun Kutoarjo. Di sini berhentinya hanya sebentar ya. Stasiun Kutoarjo merupakan stasiun di ujung timur Daop 5 Purwokerto ya, teman-teman. Thank you.
mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Sebelum berperiksa dan meliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah selatan dan kanan dalamnya kereta api. Bagian yang informasikan yang telah tersedia di jalur Liga Transalan adalah bagian kereta api Malabar. Kereta api Malabar dari stasiun Yogyakarta tujuan dari stasiun Malang. Bagian depan kereta api Malabar akan selalu membuat segera masuk dalam kereta yang telah tersedia di jalur Liga Transalan. Station please, we want to all passengers of Malabar train. Malabar train bus destination to Malang Station is formulated platform number 3. Here all passengers of Malabar train, please board the train. Penerbangan kereta api Malabar tujuan Malang dihitung dari depan, eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, kereta makan, premium 1, premium 2, premium 3, dan terakhir premium 4. Terima kasih. Perjalanan kita akan tiba di stasiun Madiun. Pintu keluar akan tersedia di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Jam 19.40 menit, kereta api Malabar telah tiba di stasiun Madiun. Penumpang yang naik dan turun di stasiun Madiun cukup banyak juga ya. Stasiun Madiun sendiri merupakan pusat daerah operasi 6 Madiun ya. Jadi di sini terjadi pergantian kru seperti pergantian masinis dan kondektur.
Kemudian tangki air toiletnya diisi ulang ya. Jam 20.39 menit, perjalanan kereta api Malabar telah tiba di stasiun Tulung Agung. Di sini kereta api Malabar nunggu bersilang dengan kereta api Majapahit dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Diperkirakan berhenti selama 7 menit ya teman-teman. Kereta api Majapahit telah masuk di jalur 1 stasiun Tulung Agung ya. Nah sekarang belum menggunakan rangkaian ekonomi stainless steel new generation ya teman-teman. Nah besok tanggal 25 Maret 2024 kereta api Majapahit akan menggunakan rangkaian terbaru yaitu kereta ekonomi stainless steel new generation ya. Kami informasikan kembali beberapa saat lagi perjalanan kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Malang. Informasi untuk pintu keluar stasiun Malang sisi timur atau stasiun Malang bangunan baru. Anda bisa mempergunakan akses Sky Bridge melalui. Alhamdulillah, perjalanan saya telah tiba di stasiun Malang dengan selamat dan tepat waktu. Perjalanan naik kereta api Malabar di kelas ekonomi premium terasa nyaman. AC-nya dingin, tempat duduknya nyaman, guncangan suspensinya nyaman, dan peredaman suaranya cukup baik. Krunya ramah. Dan kualitas makanannya terasa enak ya. Namun kekurangannya itu kalau di kereta stainless steel premium itu AC-nya memang cukup berisik ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog perjalanan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.